Menjelang bulan suci Ramadan, tradisi ziarah kubur kembali dibuka. Di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, para peziarah mulai yang berdatangan sejak pagi. Dan berikut laporan Nata Arman bersama Rizky Ihwal dan Bayu Anggara. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, aktivitas berziarah kubur saat ini sudah kembali diizinkan. Dan dapat kami sampaikan juga, berdasarkan situasi terkini, tempat saya melaporkan, tepatnya di TPU Tanah Kusir, sudah ramai dikunjungi oleh berbagai elemen masyarakat, terutama yang datang pada pukul 6 pagi. Dan untuk mengetahui seperti apa peraturan-peraturan yang terbaru untuk melakukan ziarah kubur di TPU ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sobari, selaku pengawas TPU Tanah Kusir. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, Bapak. Bisa dijelaskan untuk peraturan-peraturan terbaru saat ini, kira-kira ada yang berbeda nggak, Pak? Peraturan yang setelah diajarkan oleh pemerintah kaitan dengan level 2 ya. Intensitas untuk kenaikan peziarah sampai 2 pekan ini kita pantau ada peningkatan gitu. Kaitannya mereka sudah 2 tahun ya tidak melakukan ziarah ke makam dengan famili atau kerabatnya mereka. Tapi kita sebagai petugas ya, kaitan dengan petugas itu untuk menghimbau masyarakat silakan untuk melakukan ziarah tetapi prokes kesehatan selalu digunakan gitu, Pak. Baik, untuk ramainya sendiri, Pak, pada pukul berapa kira-kira dari pagi hingga pukul berapa maupun sore hari pada pukul berapa gitu? Dari pantauan dari hari kemarin sampai saat ini ya kan intensitas sudah ada kedatangan para peziarah itu mulai dari jam 6 pagi itu sudah mulai datang para peziarah mungkin intensitas lebih pagi. Kemungkinan sampai menjelang malam peningkatan peziarah itu masih banyak gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu ini dan informasinya. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa meskipun saat ini sudah diizinkan kembali untuk melakukan ziarah kubur, namun penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan, seperti diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, tentunya rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air mengalir demi pencegahan virus COVID-19, terutama di wilayah ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Ihwal, Bayu iNews melaporkan.